terima kasih, sudah tertip. Menghargai masyarakat yang sudah tertib. Jadi tadi yang pengendara sudah lengkap tertib semuanya, kita kasih bunga ucapan terima kasih sekaligus membagikan maklumat Kapolda Kalsel tentang himbauan supaya berunjuk rasa di Banjarmasin aja dengan tertib. Kalau di Banjarmasin sendiri situasinya sejauh ini seperti apa? Sampai saat ini belum ada yang memberikan surat pemberitahuan untuk unjuk rasa. Tanggal 2. Artinya kalau tidak ada surat, andai kata ada unjuk rasa berarti ilegal? Ilegal, bisa kita bubarkan. Kalau misalnya nanti pas dibubarkan terjadi mana gitu? Ya kita nanti bisa antisipasi ya, kita pendekatan dengan korap-korap. Artinya tetap boleh tapi harus ada izin gitu ya? Harus ada pemberitahuan, ya bukan izin, hanya pemberitahuan. Nah, bukan izin, sekali lagi ya, hanya pemberitahuan ke polisi, bisa ke Polda, bisa ke Polres.